Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Romamakis Cracker. Enak, kayak energi. Romamakis Crackers, kenyang bikin menang. Selamat datang kembali semuanya. Last match for this day. Akan ada pertandingan antara SMA Negeri 1 Blitar melawan SMA Negeri 2 Surabaya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Astra Honda Motor, MP Motor Honda, KFC dan DBL Indonesia, serta didukung oleh UBSKU, Ultramilk, Azawar.com, VC, Roma Malkis, Milton as official partner, Pro Team, Indie Home as official supplier, Harian Surya, Tribunnews, Jatim.com, National Hospital, Main Basket, Disway.id, Mabar, dan Perbasi ya supporting partner. So, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman langsung saja kita panggilkanlah dia tim putra SMA Negeri 2 Surabaya. Dan kita menyala dia penampangnya, SMA Negeri 1 Blitar. Yes, langsung saja sekarang waktunya pemanasan. Dan buat teman semuanya yang lagi nonton live stream ini, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Let's get
Semuanya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. I see, oh, W-A-I-C, I
Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Ya, kembali lagi di live streaming Honda Duel Eastern Series Championship. Di game terakhir ini akan mempertemukan tim Putra SMA Negeri 1 Blitar dan tim Putra SMA Negeri 2 Surabaya. Dan for your information, SMA Negeri 1 Blitar adalah champion dari Honda Duel with KFC South Region, dan SMA Negeri 2 Surabaya sebagai runner up Honda Duel with KFC Eastern Series North Region. Dan saya akan memberi kalian informasi tentang key player dari kedua sekolah. Dan yang pertama, ada key player dari SMA Negeri 1 Blitar, Daud Febri Wianto, dengan total gameplay 6 kali dan total poin 31, field goal 41,2%, total rebound 15 dan assist 25. Lalu di sisi Semada, dengan key player Elang Satria Rajendra, dengan total gameplay 7 kali dan total personal point 78, field goal 34,6%, total rebound 70 dan assist 18. Siapa yang akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini dan berhak melaju babak Fantastic Four Honda Duel East Java Championship Series? Waktu tersisa 45 detik menuju tip off. Dua tim sedang brief dengan sisi Semada dengan coach Dimas Anis. Lalu di sisi SMA Negeri 1 Blitar dengan coach Andi. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bapak Faisal. Bagaimana? Bentar dengan game ini. Buzzer is on, ready to tip off. Ready to tip off. Sisi Semada dengan starter number 3 Dias Ardianto Rizky. Nomor 15 Elang Rajendra. Nomor 6 Raja Daniel. Nomor 4 Anggara Putra. Dan nomor 10 Muhammad Zaki. Di sisi SMA Negeri 1 Blitar dengan starter number 9 Dias Wahyu. Nomor 15 Albertus Christian. Here we go. Number 17 first quarter, Daud Febrianto Semada Surabaya. Number 7 Admandita Jalu Semada going fast. Lalu number 9 Dias Wahyu. And this is the first quarter. Foul. SMA Negeri 1 Blitar melawan SMA Negeri 2 Surabaya. Terjadi foul. Two shot. Free throw for Semada. Muhammad Zaki take the free throw. Foul.
One of two. Nice shoot. Second attempt. Mozaki dengan posisi sebagai center SMA Negeri 2 Surabaya. Cukup percaya diri, Bung. One shot rebound. Wow, oh, miss. Offensive rebound, Elang. And it's a foul. Oh, traveling violation. Bagaimana Bung Faisal? Cukup percaya diri ya, Smada ini. Melihat dari transisinya. Double violation sepaknya. Semasa. Inbound. Smada. Anggara Putra. Pass to Elang. Long pass, Elang under basket, miss. Defensive rebound. Transition. Under basket, nice block by Zaki. Out of bound. Inbound, Smasa Blitar. Nice pass. From the free throw, miss. Defensive rebound, Elang. Transition. Cukup cepat. Drop the ball. Transisi dari Smada ini. Steal dari nomor 17, Bangun. Daud Bangun, key player. Dari kembali ke 1, Blitar. Inbound Smada. Anggara Putra carry the ball. Smada Raina. Drive. And it's a foul. And check foul. Number 15. Semain kiri 1 Blitar. Second team foul in first quarter. Masih personal foul ya pertama. Buat nomor 15. Elang. And 2 point. Bagus banget. Main for Elang. Set play. Smasa Blitar. Lose the ball. Out of bound. Smada inbound. Right now. Smada. Anggara Putra. Elang. Nice pass. Yes. Out of bound. Smasa Blitar inbound. Smada langsung melakukan 1-2, 1-1 defense-nya. Full court. Masa foul, lupanya. Nomor 10. First personal foul ya. Masih personal foul. Third team foul. Smasa Blitar. Inbound Smada. Anggara Putra drive. Other basket miss. Defensive rebound. Transition. Smasa. Key player. Daud. Pass to Saputra. 3-point attempt. 3-point. Number 15. Masa Blitar. Albertus Christian Sujatmiko. Smada set play. Long for two. Poin tidak tertinggal jauh. Masa Blitar hanya tinggal satu bola. And 2 point. Nice layup. Number 9 Smasa. Kita disuguhkan dengan pertandingan yang cukup panas. Saling membalas poin. 5 menit pertama quarter 1. Blocking foul. Smasa Blitar. Awas. Satu kali foul lagi tim foul. Substitution nampaknya Smada. Foul dari nomor 17 tadi.
Harus lebih sabar. Red flag. Semasa berita. Red flag. Ada foul. Sedang memegang kakinya sepertinya. Latihan dan tanding. Latihan dan tanding seperti ini pasti butuh energi banget. Biar energi gak low, ada Roma Malkis. Cracker serenya berlapis, kaya rasa. Dan yang terpenting, ini championship bell, apa masih yang region biasa? Championship Roma Malkis penuh energi. Mulai hari ini, championship series dimulai. Yang akan mempertemukan 4 region, Malang, Surabaya, Blitar, dan Jember. Udah jauh sama Bell, championship series bestie. Oke okay, oke okay. Thank you Bell. Satpos championship seriesnya dong. Ada di DBL ID atau lihat aja di IG DBL Sub. Now we back to the game. Masa Blitar. Inbound, intercept, elak. Fast break, nice pass. Raja, itu Zaki, elak again. Too strong. Intercept Raja, under basket, 2 point. Set play Masa. Sefau. Substitution Masa Blitar. 24 in Mikael Farel, substitute number 14 Aldo Diaz Saputra. Still Resmada. So foul. Blocking foul. Dan jadikan itu tim foul untuk SMA Negeri 1 Blitar. 2 shot free throw for Smada. Number 5 Smada take the free throw. Davino Dava. Miss first attempt. One shot rebound. One of two, set play Masa. Nice pass. Drive, passing out. Masih di drive dan shoot. Jump shoot, in and out. Oh, defensive rebound, Mada. Transition. Supporter dari Mada sudah mulai berantakan, Bung. Dari Arek Smada. Ada foul. Bola masih Smada, Bu. Substitution dilakukan oleh Smada, number 13 in, substitute number 6. Ini SMA 1 Blitar lawan SMA 2 Surabaya. And one shot rebound. Buat teman-teman yang ada di TikTok, selamat datang. Ini perandingan pada DBL. One championship series. Substitution SMA 1 Blitar melawan SMA 2 Surabaya.
Yap, benar sekali. Nah, untuk teman-teman yang ada di YouTube, kalian gak hanya bisa nonton pertandingan ini di YouTube aja, kalian juga bisa nonton pertandingan DBL Lut KFC East Java Championship Series di TikTok DBL Play dan aplikasi DBL Play juga. Ya, benar sekali. Back to the game. Masa, nice draw from Zaki. Transition. Titip salam buat nomor punggung 13 Mada. Oke, aku salam ntar. Kau denger ya pemainnya ya. Defensive rebound Zaki. Transition, long pass. Spin move. 3-point attempt, what a block. From Dias Wahyu. Inbound Mada. Nice pass, 3-point attempt, and 3-point bang-bang! Smada Surabaya. Number 13, Satrio Bayu. Semasa Blitar. Under 1 minute. First quarter. Illegal contact foul sepertinya. Smada, second team foul. Substitution. Titip salam Nopung 9 Semada. Nopung 9 Semada Muhammad Haikal. Oke, aku salamin dari Bro Ali Ayu. And foul to Syad free throw last 10 second. Foul enggak perlu sebenarnya dia. Sangat-sangat tidak perlu. Waktu tersisa 3 detik. For information, di babak championship series ini waktu yang digunakan adalah waktu semi bersih. Jadi jika terjadi free throw atau tap out, waktu akan berhenti. Dan di quarter 4, 2 menit terakhir, tetap waktu bersih ya. Seperti babak-babak yang lainnya. Cancel sepertinya. Cancel. Free throw, one shot, rebound. Miss second attempt. And it's the end of first quarter. SMA Negeri 1 Blitar versus SMA Negeri 2 Surabaya. Skor sementara 14-5. Masih dengan keunggulan SMA Negeri 2 Surabaya. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Versus Mada Surabaya. War begitu original. Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Our begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam.
We back to the game. Back to the game. Quarter 2. Semasa Blitar versus Semada Surabaya. Okay, back to the game. And quarter ya, Bung Faisal. And open for 2 point for Semada. Elang cukup on fire malam ini. Yes, pas kali ya, 2 point defense. Balas, masa. Full press. Rookie player. Dari kelas sekolah ini cukup on fire namanya. 3 point shoot miss eye ball. Out of bound. Bola untuk Semasa Blitar. Nice pass. Crossover. And it's a foul. Wow. Foul dari nomor 3 tadi. Sudah foul kedua. Second personal foul. Temukan champion dari South Region melawan run up North Region ya. Semasa ini. Itu siapa Elang? Transition. Nice control Elang. Traveling violation. Bagus banget steal tadi. Sayang traveling finishingnya. Harusnya bisa delay dulu itu. Iya, yep. Terlalu terburu-buru. Nice pass, Daud. Key player dari Semasa Blitar. Jump shoot, miss defensive rebound. Transition. Semangat Lancaster, titip pesan, jangan lupa baca jasa wear. Oh siap. Kalian juga jangan lupa cek link yang dipin sama Moji ini. Dukung sekolah kebanggaan di Jebel Bar KFC. Pesan KFC bisa klik link yang disematin sama Moji. Back to the game. Satu free throw miss dari Elang. One shot rebound. Juga. Ini saya kena tem. Long pass. Pass break. Easy layup. It's a foul. Tidak perlu foul sebenarnya tadi. Two shot free throw. Bang, salam nomor 13. 13 dari mana? Semasa atau Semada? DBL Papua kapan? Stay tune terus di DBL, di IG DBL Play. DBL Indo maksud saya. Anda akan infoin semua info-info terupdate tentang DBL di IG DBL Play, di DBL Indonesia official atau DBL Sub. Atau langsung saja cek IG DBL Papua. Miss second time. Pokoknya ditunggu aja buat info-info DBL di kota-kota kamu. Yep, benar sekali. 3 point attempt, miss. Ini venue-nya di DBL Arena, DBL Ahmad Yani kan? Iya. Ini ada di DBL Arena, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Still nomor 17. Semasa. Tahu? Right. Key player dari Semasa Blitar. Nice pass. Ball. Cancel point. Foul terjadi lebih dulu. Illegal contact foul. Red flag sepertinya. Apakah benar red flag? Belum. Belum. Oh, masih 3. Masih 3 tim foul. Ya.
Dari Erlia, salam Gawes Mada Dias. Oke. DPL balik kapan Min? Kan sudah DPL balik kemarin. Ada Bobe, salam buat nombong 24 semasa. Oke Bobe. Back ball Valencia. Valencia. Time out untuk SMA 2 Surabaya. Tuh bener banget tuh yang bilang sama Jombang Baru. Kemarin tuh Final Legend yang wilayah utara, sekarang championship. Nopo 15 Mada semangat. Thank you. Time out. War begitu original. Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Or begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Apa yang membuat ayam Or begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken. Back to the game, after time out. Waktu masih tersisa 6 menit di quarter 2. Yo, benar sekali. Sementara 16-8 unggul SMA 2 Surabaya. We back to the game. Out of bound. Bola untuk SMA 2 Surabaya. Back out collection, Min, bukan back ball. Iya, back out. Salam buat nomor 13, Mada Bang. Oke. Okay. Under basket. Under basket, elang. 2 point. Cepat sekali transisinya. Sudah 11 personal point di pas kali ini, elang. Bagaimana Bung Faisal? Cukup on fire kah malam ini, elang? Fire malam ini, elang. Long three. Long three point dari nomor 9. Three points, masa Blitar. Nomor berapa tadi? Saya nggak sempat lihat nomor berapa. Nomor 9. Masa Blitar, Dias Wahyu. Andang Ramadan, nice pass to Elang, under basket, 2 points. Itu yang tadi dinamakan passing elite, finishing juga elite. Intercept. Elang again. Nice move. 2 point. Layup. Ji, aku gak mau reken bas. Tak reken gini lho. Intercept. Nice intercept. 2 point. Time out dari SMA 1 Blitar. Skor sementara 24-11. Unggul SMA 2 Surabaya. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Or begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Or begitu original?
daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. We back to the game. Back to the game. After time out. 4 minute remaining. Selang layak masuk roster timnas. Kalau saya enggak salah ya, dia pernah ikut seleksi timnas junior. Elang ini. Two shot free throw. 14 foul. Smada. Red flag. Dan 3 personal foul untuk number 3 Smada. Ahmad Rio. Oh sorry, bukan salah, sorry. Dias Ardianto. Salam nomin Dias Smada teko arek pitu. Oke. Miss under basket. Offensive rebound still miss. Defensive rebound. That's the line. Elang yang nomor berapa sih? Nomor 15. Tuh, kata Celi Dewanto Elang 22 besar seleknas. Emang dari posturnya Elang emang sangat-sangat tinggi. Cukup tinggi. Benar sekali. Nice pass. Elang jump shoot. Miss. Yes. Shooting for three. Boy, number one Agastya. Salam buat nomor punggung 25 Smasa atas nama Baskoro. Oke. Teman-teman dari Smasa enggak sempat datang ya ke DBL Arena ya. Sayang sekali ya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa nonton pertandingan ini di YouTube DBL Play atau TikTok DBL Play. Stay tune aja terus. Two shot free throw. Smada Baya. Andeng Ramadan take the free throw, kapten. One of two. One shot rebound. Wait, second attempt. Defensive rebound. Smasa. Transition. Long pass. Three per attempt. Three per game. Lucas Agastya on fire banget di bocah hari ini ya. 3 poin. 2 kali berturut-turut masuk. Set play, Smada Baya. Nice pass, lose the ball. Out of bounds. Anang Ramadan kalau gak salah VB Jarebel 2019. Yep, bener sekali. Under 2 minute, Bung Panda. Yep, under 2 minute, second quarter. It's a foul. And team foul, Smada. Two shot free throw. Smasa Blitar. Number 8. Take a free throw, Smasa Blitar. Hiskia Maliano Hendrawan. Miss first attempt. One shot rebound. One shot rebound. Miss second attempt. Defensive rebound Muhammad Zaki. Center dari Smada Baya. Sayang sekali menyanyiakan dari free throw. SMA 1 nice control ini. Dari Andang.
3 point. For 3. Miss. Ada foul. Kurang power sedikit lagi. Kurang power. Under 1 under minute. Under 1 minute. Intercept, speed move, fast break, jump shoot, floater, defensive rebound, andan. Nice Elang play, speed. Elang. 2 point. 15 poin. Elang sekarang. Bukan poin. 15 personal poin nice untuk match kali ini. Ini masih quarter 2, Bung Panda. Yup, masih ada 2 quarter lagi. Memang benar-benar layak disebut, disematkan key player ya, Elang. Offensive rebound, and it's a foul. Two shot free throw. All. Sayang sekali. Ini SMA 1 Blitar harus memperbaiki shooting formnya. Sebenarnya udah bagus, cuman powernya yang kurang. Tuh, bagus banget shooting formnya. Cuman akurasi. Akurasinya yang kurang. And it's the end of second quarter. SMA Negeri 1 Blitar versus SMA Negeri 2 Surabaya. Skor sementara 27-17 masih dengan keunggulan SMA Negeri 2 Surabaya. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya, renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Gak ada makanan lagi. Aha, untung ada Roma Makis Cracker. Enak, kayak energi. Yeay. Roma Makis Crackers, kenyang bikin menang. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. I'm counting this.
Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Let's get the beat. Eranya ngebeat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Halo semuanya, kembali lagi di Honda DBL East Java Championship Series. Pertandingan antara SMA 1 Blitar lawan SMA 2 Surabaya. Sambil menunggu pertandingan dimulai, aku mau bacain statistik key player untuk malam ini. Dari SMA 1 Blitar ada Dias Wahyu dengan 8 poin. Berikutnya 50%. Oh, berapa tadi Bung Faisal? Ada di nomor 8. Nomor 8. Nomor 9. Maaf. Nomor 9 Dias Wahyu. Dan total menit 18 menit. Di game kali ini. Untuk di SMA 2 ada Elang.
dengan 15 poin, 7/10 field goal-nya, 70%. Dengan free throw 1/3. 70% juga ya? Ya. Oh. 70%. Untuk GCC SMA 1 Blitar, apakah ada yang jersey number berapa itu? 17. Daud Febrianto, kapten dari 1 Blitar, masih belum menunjukkan tarinya di game kali ini. Mungkin di quarter ketiga ini bisa. Tinggal 20 detik menuju quarter ketiga. Yup, benar sekali. Tuh, banyak-banyak itu yang komen. Salam ke Nopung 9 Ci, Nopung 9 Endi Ki. Semasa opo semata. Back to the game quarter ketiga. Okay, start third quarter. Semasa Blitar versus Madabaya. Three for the Temis. Defensive rebound. Long pass. Nice banget tandang. Intercept. Easy under basket. Set play Madabaya. Full press nampaknya Bung Faisal. Semasa Blitar. Foul. Sepertinya pelatih dari SMA 1 Blitar langsung memberikan arahan untuk full court. Mengubah pattern permainan. Ya. Traveling Foundation. Tuh, sambil nonton isi link ini buat dapetin motor Honda Genio. Wow, lumayan banget kan. Kalian cuma nonton terus ngisi link ini, siapa tahu beruntung dapet motor Honda Genio. Tuh, isi dulu tuh. KFC. Bener banget. Download aplikasi KFC di Play Store atau App Store ya. 3 point attempt. Miss. Defensive rebound. And it's a foul. Illegal contact foul. Dapat ayang. Wah. Kalau itu bukan. Susah kali itu ya. Dapat Moji gak bisa ta. Moji gak dijual guys. Moji tidak untuk giveaway. Back to the game. Anggara Putra carry the ball. Nice handling. Long pass to Elang. Back again to Anggara. Drive. Lose the ball. Out of bounds. Last touch. Semasa Blitar sepertinya. Sekarang untuk ofensifnya mulai kurang rapi untuk offense-nya. Wow, 24 second. 24 second violation. Salah nomor 5 Smada. Oke. Okay. Salah nomor 6 Smada. Oke. Okay. Dan for your information juga nomor punggung 4 Semada. Oke, nanti disalamin. For information teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bertanding bahwa Big Egg ini akan melakoni laga semifinal di hari Rabu. Siap, benar sekali. Hari Rabu. Lalu di tanggal satunya mereka akan menjalani laga final Isjava Series Championship. Jangan lupa datang ke DBL Arena teman-teman. Yuh, benar sekali. Atau kalau teman-teman gak sempat datang ke DBL Arena, kalian bisa nonton
Violet secara live stream di YouTube DBL Play atau TikTok DBL Play. Jersey nomor 3. Paul Trouble lapangnya nomor 3 Semada. Masih kuarter ketiga. Harus hati-hati Dias. Up miss. Defensive rebound dari nomor 17 Masa Binar. Hey, backcourt violation. Salah step sebenarnya. Salah buat velenya pacar teman saya. Oh siap, pacar teman saya. Yang mana tapi ya? Usah untuk rombong 9 smarta kak Yoji. Wah rombong 9 smarta. Didoain aja dulu. Aminin dulu aja. Aminin dulu aja. Oke, ada official timeout dari referee. Gini nih tim dari yang dari luar kota PP tak nginep ya? Bisa ada yang nginep ya, Bung Faisal ya? Bisa ada yang nginep. Kalau nggak salah SMA 1 Blitar ini nginep. Kabarnya ya. Oke oke oke. Nginep Pak tuh, ada yang nginep Pak. Salam buat Diskia semasa Blitar. Dan stay tune untuk koleksi terbaru dan terlengkap. Salam emas. Ini yang nonton TikTok banyak juga ya, 750 orang. Gimana Bung Wanda kalau di YouTube? Di YouTube ada 2200 orang yang menonton. Banyak banget berarti pendukung dua sekolah ini ya. Salam buat kakak yang dari Pun Semata pakai baju putih. Wah, yang mana tuh? Ada banyak ini. Salam buat Puicak FC. Oh, siap. Ayo Semasa, tuh banyak yang semangatin tuh. Semada Love Kuning. PP ya capek di jalan. Iyalah, PP capek kali di jalan. Kece banget Semada. Salam buat Jason Aji dan dari Rafif. Oke. Uet dan Kurwis Semada. Bagus banget ya gambarannya. Baca-baca sekarang. Anak-anak sekarang tuh kreatif-kreatif banget memang. Ini Jatim, ya ini Jatim, is Java. Salam buat Nopung 5 Semada G. Oke. Surabaya Boys Gate. Semuanya hari Rabu. Tepatnya di bulan September dan Dimini. Salam buat komentatornya Semangat. Thank you. Dari Honda The Bell with KFC. Salam buat Rehan. Begitu sulit. Sulit kenapa nih? Untuk final dari Championship Series akan berada pada yang bawa kipas G. Tepat pada minggu ini. Gak kelihatan. Sorry. Semuanya jangan lupa catat tanggalnya dan hadir nanti di pertandingan final dan juga semifinal Honda The Bell with KFC is Java Championship Series 2022. Salam buat wasit ganteng Kuji. Yang mana nih wasit gantengku? Ini ada info dari Moji. Junior Exhibition besok final SMP N22 Surabaya versus SMP Gloria 1 Surabaya. Yo, bener banget. Final Junior Exhibition Surabaya Series. Yang mana bukan SMP Negeri 22 Surabaya melawan SMP Gloria 1 Surabaya. Jam berapa nih, Bung Panda? Kenapa? Jam berapa? Besok jam 11. Jam 11. Jam 11, mulai final Junior Exhibition Surabaya Series. Di Rapung 9 Semada, Ji. Sabar. Barang ini dimain no paling anaknya. Salut buat FW teman-teman luar kota. Yuk, bener banget salut. Pick a post memang. Untuk info DBL di kota-kota kamu. Salam-salam ke radio ae kolega diwacono. Bodi golek. Enggak, Kak.
untuk info DBL di kota kamu bisa cek di Instagram adik DBL dari Elang Semada Soka dan Bukan Exhibition. Bener banget. Ji, salam buat Devano, Ji. Yuk, tak salamin ter. Gak nemu jadwal Ji. Ada, dicek di IG DBL Sub. Terraisa itu sudah salah. Ini nunggu apa, Ji? Bentar. Ya teman-teman, ini masih ada official time out dari official time out. Bener banget. Review time out lebih tepatnya ya, bukan official time out Bung Faisal. Review time out. Sorry. Ji, ketua kreatif Semada lo Ji. Kenapa ketua kreatif Semada? Salam dari Samarinda. Wih, jauh banget. Oke. Final Championship Series kapan Ji? Final Championship Series tanggal 1 Oktober di DBL Arena Surabaya. Kalau kalian sempat datang aja di DBL Arena. Tuh, final 1 Oktober, bener banget. Final 1 Oktober. Ini ada yang tanya nih dari TikTok. Yang super aktif, final SMP laki-laki kapan Min? Super kencang dan unlimited untuk mendukung aktivitasmu. IndiHome hadir dengan pilihan layanan yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu. So, tunggu apa lagi? Internet ya, IndiHome pilihannya. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken,
hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Let's get the beat. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Back to the game. Okay, back to the game. Yang cukup lama. Ada referee timeout. Under basket, Andara Putra 2 point. Masih 5 menit tersisa di kuartal itu. Yup, benar sekali. Defense 2 point. Aku salah lihat Wiki gak di respon. Oh sorry, sorry. Sahabat supporter Semasa Blitar Roji, halo supporter Semasa Blitar. Info war tiket 1 Oktober jam berapa Ji? Pantengin terus aplikasi The Bell Play. Back to the game. 8 second solution. Oh betul sekali. Untuk SMA 2 Surabaya. Skornya cukup tipis, 29-24. Hanya berbeda 5 poin. Ya, aku. Oh, it's a foul. Susiat free throw. Oh, tiga personal foul. Number 10 Semada. Muhammad Zaki. Hati-hati. Mas ini harus masuk ini. Kriternya. Oh, mas. Miss first attempt nampaknya Bu Faisal. Cukup disayangkan. Mas komentator salah buat Pak Erwan, asisten pelatih Semasa. Oke. Jika sing menang bakal lawan Semasa Jember. Yuk bener sekali. Masuk. Wow. Fall trouble number 10. Semada. Mojaki. Dari Semada ada 2 pemain. Yang udah fall trouble. Harus hati-hati. Dan nomor 10. Yes, dan nomor 10 Zaki. Defensive rebound dari Semada. Nomor 11 fall dari SMA 1 Blitar. Hanya terpaul 2 bola saja Bung Faisal di kuarter ketiga ini. Iya, betul. Mulai mengejar Semasa Blitar. Endiji nopung 9 Semada. Barusan dikeluarin. Di bench pastinya sebenarnya. Barusan dikeluarin. Dari ini. Nice intercept by Elang. Nice layup. Layup. Elang. Semada still leading. Oh, traveling violation. Backcourt, Bumanda. Oh, backcourt. Backcourt. Sorry, sorry. Sebetulnya saya tadi melihat referee call traveling violation.
inbounds Madabaya. Andang Ramadan carry the ball. Nice pass to Elang. Nice block. And 24 second violation. Cukup disiplin pemain dari SMA 1 Blitar untuk defensifnya. Yup, benar sekali. Cukup sulit untuk menembus pertahanan dari SMA 1 Blitar. Drive and defensive rebound. Afon, bola untuk SMA 2 Surabaya. Last touch Masa. Inbounds Madabaya. Nice pass. Long pass. Adang. Anggara. To Satrio. Anggara again. Nice pattern by Smada. Offensive foul. First personal foul untuk Anggara. Out of bounds. Bon, bola masih SMA dari SMA 1 Blitar. Loh, yang kemarin Silwi versus Mada itu apaan? Bukan final. Itu final. Tapi itu final not region. Final region. Yup, benar sekali final region. Dan para finalis dari tiap-tiap region dikumpulin jadi satu untuk mengikuti Championship Series yang di Surabaya yang mempertemukan 4 region yang berbeda. Tuh bertemuan tuh dari Hello Sunshine. Ini final. Tapi kalau ini Championship Series yang benar-benar tandingin lagi. Potential 3 point play baik Daud. SMA 1 mulai mengejar. Yo, benar sekali. 21-27. In 3 point play. Sementara 31-28. Under 40 second. Third quarter. Almost intercept. Anggara 3 point attempt. Almost defensive rebound. Transition. Layup, miss. Miss. Defensive rebound. Transition. Elang, nice ball. And miss. Last 10 second layup. Wow. Oh, ada apa? Oh, Elang sedang kesakitan, Bung, kakinya. Sepertinya kram. Sisa 1 detik 20 milisecond di quarter ketiga. Masa Blitar mulai mengejar. Poin sementara 31-30. Cukup tipis. Cukup tipis. Unggulnya SMA Negeri 2 Surabaya. What a game. What a game. Buat kalian yang disini mendukung jadwal sekolah kalian, pastikan nama kalian ada segar ya. Belum percaya jengkel nama sekolah segar. Coba implement Milton. Itu bisa banget bantu segarin nama kalian. Dan jangan lupa anda tergebut kita juga ya. Ada yang menarik dari dia loh, Milton. Substitution SMA Negeri 2 Surabaya. Oke, back to the game. 1 second remain. It's end of third quarter. SMA Negeri 1 Blitar versus SMA Negeri 2 Surabaya. Skor sementara 31-30. Masih dengan keunggulan SMA Negeri 2 Surabaya. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. War begitu original. Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya.
Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC. Jagonya ayam. The game quarter keempat dari Honda DBL with KFC East Java Championship Series. Pertandingan antara SMA 1 Blitar melawan SMA 2 Surabaya. Unggul tipis SMA 2 Surabaya dengan skor 31-30. Sepertinya ada technical foul minute play. Kurang dari 6 menit. Miss first attempt. Bola untuk SMA Negeri 2. Start fourth quarter or the last quarter. Madabaya versus Masa Blitar. Last quarter. Rapi banget defense dari SMA Negeri 1 Blitar. Nice sangat, pass. Sangat disiplin. Under basket miss. Defensive rebound. And it's a foul. Min Korea Semada Korea ya maksudnya. Kan tadi udah di shoot. Inbound Semasa Blitar. Nice pass Daud. Passing out 3 point attempt. Almost defensive rebound and foul. Pushing foul. Inbounds Madabaya. Anggara carry the ball. Nice move. Foul. Foul. Illegal contact foul. Jersey number 17 Semasa Blitar. Ball trouble. Jersey number 17 Semasa Blitar. Ball trouble. Aduh, sayang sekali Muhammad Daud. Daud Febri Wianto, Rama Bangun, key player dari Semasa Blitar. Fall trouble. Substitution.
Daud. Gantikan dengan nomor 9. Nopung 9 Semada G kok gak melebu. Tergantung keputusan coach dari Semada untuk memainkan pemainnya atau tidak. Nice move. And it's a foul. Lusiat free throw. Free throw ini harus di masukkan ya. Yo, benar sekali. Supaya memperjauh jarak skor. Salah yo, salah aku sama Daud. Salah jenenge. Sorry. Daud Febriwianto, saking semangat ya aku guys. Waktu bersih apa kotor? Semi bersih. Tapi 2 menit terakhir quarter 4 waktu bersih. Ya betul. Lanjut. Mana? 2 of 2. Semi bersih guys, waktunya semi bersih, semi bersih. Time out, free throw, waktu berhenti. Foul, and it's a foul. Nomor 3 kelihatannya. Oh, fall out. Nomor 3. Nomor 3 Semada Baya fall out. Kesamaan Big Boss Surabaya. Nomor 3 Semada fall out. Iya, santai. Ya sorry Ji, ngakai lo aku. Iya aku ya sorry, salah sebut nama. Miss first attempt nampaknya. Lukas Agastya. Ji guys, yang ribut guys dulu areanya. One shoot, rebound. Mau CBN pas SMA atau Melo DBL, tak pernah. Oh, one of two. Substitution. Zaki in. Satrio out. Ketip salam dari konjokus yang tribun Semada. Oke. Back to the game. Nice pass by Alang Andang saya. Anggara Putra drive under basket. 2 point. Long pass 35-31. Lukas, miss defensive rebound, and it's a foul. Sebenarnya tidak perlu sebenarnya Bung Faisal ya. Sangat-sangat tidak perlu. Sangat membayangkan screening seperti itu. Inbound Semada Baya. Red flag untuk SMA 1 Blitar. Yup, benar sekali. Hati-hati, rawan tim foul. Anggara Putra, lihat, miss. Defensive rebound. Wow, foul. Illegal contact foul. Nomor 4 Anggara. Temen moci gak moco komenku. Ustak moco lho rek. Sepurane ci gak usah nyambangi awakmu sih. Iya. Subuk pol aku. Back to the game. Lukas Agastya. 2 points in time. Long 2. 35-33. Terpaut satu bola saja. Intercept. Foul. Nomor 6 seringnya. Ya nomor 6 Damar Sik Semada Raja Daniel. Sama-sama red flag. Kedua tim. Super attempt. Miss. Defensive rebound. Andang. Transition. Under 5 minute. Nice move, 360. Intercept. Steel. Again, Belang. Still. Clean ya. Nice defensive rebound.
foul. And it's a foul. Team foul Semasa Bay, Semasa Blitar. Bukan Semasa Bay ya, tolong. Ini SMA 1 Blitar. Semasa Blitar, team foul. Two shot free throw Semasa Bay. Wah, two shot free throw. Andang take the free throw. Miss first attempt. Sayang sekali. Sayang sekali. Harusnya bisa untuk memperjauh skor. Itu foul yang gak bener, skornya 35-33. Tertinggal satu bola, Semasa Blitar. One of two. Sadly. 36-33. Wih, tipis banget. Satu setengah bola. Yup, benar sekali. Three point attempt from Lucas. And three point. Tie game. And time out. Time out dari SMA Negeri. Dua, Surabaya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OAR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Back to the game after time out. Semada Bahaya offense. Sementara 36 sama. Tie game. Layup. And 2 point. 2 point. Semada leading. Anggara Putra. Semasa Blitar offense. From the free throw. Peace. Defensive rebound. Long pass. Intercept. Lucas. Lucas. And two point. Tie game again. Ini mana nih yang ada di streaming YouTube? Andang Ramadan. Lebar. Anggara Putra. Three point attempt, almost. Offensive rebound, elang and two point. Semada Bahaya leading. 40-38, masih unggul SMA 2 Surabaya. Defensive rebound. Two shot. It's a foul, two shot, free throw. Team foul. Semasa Blitar. Andang Ramadan take a free throw Semasa Bahaya. Harus poin ini. Yo, benar sekali. Jauh skor. Jika Semasa ingin menang. One of two.
ngeri Semasa Sute. Yo, bener banget. Apalagi Lukas Agastya, number one Semasa. Lagi on fire banget hari ini. Off to and it's a timeout Semasa Blitar. Skor sementara 42-38, masih unggul SMA Negeri 2 Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap di live streaming DBL Play. Sangat tunjukkan passion muka dunia. Jangan ngeduh penguasa lapangan kalau belum ikut di DBL Indonesia. Ini saatnya tunjukkan skill terbaikmu kepada dunia. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OAR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Apa yang membuat ayam OAR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan. Back to the game. Waktu tersisa now 2 back menit. To the game. 30 detik. We going back to the game. Free point Lukas. Lukas. Ramos. Defensive rebound. Lukas lagi. Lukas under basket. Easy. 2 point. 2 point. 42-40. Badas leading. Foul. Foul. Berapa yang akan di call referee? Number 3 orang break. Or 3 kelihatannya. Number 3. Semasa Blitar. Second personal foul. Saling kejar-mengejar skor di 2 menit terakhir, quarter keempat. Miss, miss. Versus SM. Sayang sekali. One shot rebound. Tersisa 2 menit 6 detik. One of two. Substitution SMA Negeri 1 Blitar. Daud in. Substitute number 3. Sudah ada lagu ini udah. Gun para pemain. Lukas for 3. Almost. Nice save. And it's foul. Number 6 Madabaya. Foul trouble nampaknya. Susiat free throw. Tim foul. Nomor 9 ini harus memasukkan bola supaya mendekatkan marginnya. Yuk, benar sekali. One of two. One of two. One shot rebound. 41-43. What a game untuk udah sekolah ini. Miss. Second attempt defensive rebound. Semangat apa ya? Anggara Putra. Fast break. And step. Transition. Lay up. Dua rebound. Kaiju. Time out. And time out. SMA Negeri 2 Surabaya. Time out. SMA Negeri 2. 43 sama.
Surabaya. Kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda. Back to the game. Waktu tersisa 1 menit 32 detik. Skor sementara 43 sama. Back to the game. Bola untuk SMA Negeri 2 Surabaya. Front court. Andang. Anggara Putra intercept. Pas berasa Blitar, pas break. Blitar. Layup. Easy point. Easy to point. Semasa Blitar leading. Set play, Surabaya. Long pass to Andang. Stop the ball. Elang. Elang. Two for the ten, miss. Yes. Offensive rebound, and it's a foul. Two shot free throw. Offense dari SMA Negeri 2 cukup terburu-buru sepertinya. Harusnya bisa ditilai dulu untuk membuat pertahanan dari SMA Negeri 1 Blitar terbuka. Elang free throw. One of two. Mantap. One shot rebound. Akankah ini perundingan ini overtime? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa kita tem. Defensive rebound semasa transition. Bola untuk SMA Negeri 1 Blitar. Under 1 minute. Under 1 minute. Semasa Blitar leading. Satu poin. Selisih setengah bola. Cukup. Oh, offensive foul. Offensive foul. Nomor 7. Number 7. Semasa Blitar tidak perlu sebenarnya nge-foul aja. Tidak perlu. And now tensinya sudah mulai menaik. Oh, benar sekali. Tensinya sudah mulai naik ini. Mantap. Inbound. Under 1 minute. Semasa Blitar leading. Nice pass. Elang. Drive. Layup. And two point. And time out. Skor sementara 46-45. Masih unggul SMA Negeri 2 Surabaya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sesaat ini. Begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. I got this.
yang membuat ayam or. Back to the game. Masih ada satu timeout untuk kedua tim. Skor sementara 46-45, masih unggul SMA Negeri 2 Surabaya. Under 1 minute last quarter. Semada leading 1 point 46-45. White ball Semasa Blitar. Lang udah skor berapa G? 22 poin. Back to the game. Fall number 6 Semada. Fall out sepertinya. Fall out. Ya. Yeah. Tushat free throw Semasa Blitar. Miss first attempt. Harus lebih tenang. Lebih tenang Semasa. Poin untuk menyamakan kedudukan. Miss second attempt. Bola untuk instant replay system. Kita tunggu keputusan dari referee. Ini cukup panas sekali. Instant replay system by referee. Referee panas. Tensinya mulai naik semua ini. Dari ketua tim. Yup, benar sekali kata Mojito. Dan siapapun yang kalah juga gak perlu berkecil hati. They already do their best. Dua tim sudah memberikan performa terbaik mereka di malam ini. Sedang didiskusikan bersama tim pengawas. Instant replay system. Untuk skor sementara masih 46-45. Referee tampaknya sudah mengambil keputusan. After ERS, apa yang ada diambil oleh referee? Bola untuk Semada. Oh, bola untuk SMA Negeri 1 Blitar. White ball. Maaf. Under 40 second last quarter. Inbounds Masa. Ini harus berdiri sepertinya. Ketat sekali game ini. Layup. Lukas. Miss. Defensive rebound. Shoki. Defensive rebound dan foul. Traveling violation. Oh, traveling. Bola untuk SMA Negeri 1 Blitar. Under 30 second. Yang menang yang mana nih? Putih atau kuning? Semasa inbound. Oh, foul. Blocking foul. Nomor 15.
Time out. Time out. SMA Negeri 2 Surabaya. Who's gonna win this match? Skor sementara 46-45. Masih unggul SMA Negeri 2 Surabaya. Atau SMA Negeri 2 Surabaya. Mana yang menang? Yang bakal menang? SMA Negeri 2 atau SMA Negeri 1 Blitar? Panda. Jagoin yang mana nih? Aku jagoin semua tim yang berlaga di Championship Series. Gak ada terkecuali aku jagoin semua tim yang berlaga di Championship Series. Cari aman sepertinya Panda ini. Semua tim yang berlaga di Championship Series adalah tim terbaik dari masing-masing region. Betul. Mereka adalah champion dan runner up dari setiap region mereka. Bola untuk SMA Negeri 2. Front court. Madabaya offense. Back to the game. Back to the game. Semada ball. Wasu Elang. Anggara. Foul. It is a foul. Nomor 9. Nomor 9. Semasa Blitar second personal foul. And two shot. For Semada. Anggara Putra take the free throw. Lebih tenang. Miss first attempt. One shot rebound. Masih ada satu free throw lagi. Harus dimasukkan supaya memperjauh skor margin. One of two, and time out, Masa Blitar. Under 30 seconds. Siapa akan menangkap pertandingan ini, Bung Faisal? Apakah SMA Negeri 1 Blitar atau SMA Negeri 2 Surabaya? Masih 50-50, Bung. Masih 50-50 ya. SMA Negeri 1 Blitar atau perwakilan champion dari region Malang, dan SMA Negeri 2 Surabaya atau perwakilan runner up dari region Surabaya. Last time out. Benar banget, last time out. Kedua tim sudah menghabiskan time out-nya. No more time out for both team. Sangat-sangat menebarkan banget ini mesnya ya. Hanya panas. Terpaut satu bola atau lebih tepatnya dua poin untuk SMA Negeri 1 Blitar menyamakan kedudukan. Sama-sama memiliki 5 foul. Ya benar banget, 5 tim foul. 5 tim foul. Kedua tim. Dua puluh satu detik menuju selesai pertandingan.
front court untuk SMA Negeri 1 Blitar. SMA Negeri 1 Blitar harus menghasilkan poin supaya no mistake. Ya, supaya bersama kan kedudukan poin atau skor dan memberi asa untuk melakukan overtime. Nice pass, Lukas. Get ball. Lukas. Lukas. Traveling. Oh, traveling violation. Traveling violation. Second remain. And foul. Number 15, Semasa Blitar. Illegal contact foul. Tushat free throw. Jups, betul sekali. Miss first attempt. Satu free throw lagi untuk Semada. Loncat rebound Anggara. One of two. 48-45. Last shot 10 second. Apakah ada di buzzer beater? 3 point. 3 point attempt. Amos. 2-1. Oh, and it's the end of the game. Semada masuk ke final. It's the end of the game. Semasa Blitar versus Semada Baya. Skor akhir 48-45. Selamat untuk SMA Negeri 2 Surabaya. Dan terima kasih dari SMA Negeri 1 Blitar yang telah memberikan game-game yang sangat panas. Bung Faisal. Sangat-sangat tipis. Hatterbot 1 Semada dan good game untuk SMA Negeri 1 Blitar di game ini. Dan tetap smart sekali lagi. Masih banyak kesempatan di lain waktu. Dan terima kasih atas partisipasinya di Honda DBL World KOC East Java Championship Series. Dan selamat untuk SMA Negeri 2 Surabaya yang sudah memenangkan game ini dan memastikan langkahnya untuk melaju ke babak Fantastic Four dari Honda DBL World KOC East Java Championship Series 2022. Yang sudah memenangkan game ini. Boleh minta tepuk tangan dari teman-teman DBL Arena Surabaya kepada dua tim yang baru saja bertanding. Mereka sudah memberikan pertandingan yang sangat luar biasa untuk menutup hari ini tentunya. Sekali lagi selamat untuk SMA Negeri 2 Surabaya yang sudah memastikan langkahnya untuk melaju ke babak Fantastic Four dari Honda DBL World KOC East Java Championship Series. Yeah.
Sekali lagi selamat untuk SMA Negeri 2 Surabaya. Dan boleh teman-teman Semada untuk berbaris di sebelah sini, teman-teman Semada. Tim dance-nya ikutan, let's go. Jersey-nya dipakai dong, biar ada identitasnya. Boleh teman-teman Semada, tim basketnya boleh di berbaris sebelah sini teman-teman semuanya. Tim dance-nya dulu boleh baris di sebelah sini. Yes. Dan buat teman-teman yang ada di JBL Arena Surabaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan anthem dari SMA Negeri 2 Surabaya. Buat tim dance-nya yang di depan ya, tim basketnya yang di belakang. Tukar aja, tukar-tukar. Nah. Yes. Oke. Okay. Seperti biasa teman-teman Semada, ketika aku bilang DBL jawabnya Indonesia, oke? Kita mulai, siap ya? 1, 2, 3 DBL. Sudah, terima kasih teman-teman Semada Surabaya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton live streaming ini. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Akan ada banyak pertandingan yang seru juga, mempertemukan kota Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang ada di live streaming. Jangan lupa di subscribe dan di turn on notification-nya agar gak ketinggalan live streaming baru dari kita. Semua match-nya tentunya. Oke, saya Jaki pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan untuk teman-teman yang ada di DBL. War begitu original, daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya, renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Dengan berbagai rasa menyegarkan nafas seketika. Biltan menyegar nafas.